Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel FTM. Di video kali ini gue bakal kasih rekomendasi party paling free to play untuk menyelesaikan Pure Fiction terbaru di patch 2.0 ini guys. Nah, partinya itu terdiri dari Himeko, Herta, Pela, dan Marseppen. Terus untuk di yang kedua ada Clara, Tingyun, Asta, dan Natasha. Nah, semua karakter ini mungkin rata-rata player punya ya guys ya. Jadi kalian itu gak usah khawatir kalau yang belum punya karakter char limit seperti Ruan Mei ataupun Jing Yuan. Nah, kalau pakai party ini juga bisa kelar guys untuk Pure Fiction kali ini. Nah, gua bakal spill dulu buildnya kayak gimana. Nah, untuk build dari Himeko-nya sendiri di sini gua pakai Lycon Pompom guys. Kalian bisa dapetin gratis dari toko Forgotten Hall. Nah, untuk trash-nya gua udah mentok di 10, terus relic-nya gua juga enggak pakai 4 set fire, gua cuman pakai 2 expert face dan 2 masketer guys dengan stat seperti ini. Nah, untuk idolon-nya gua idolon 0 untuk si Himeko-nya. Nah, untuk si Pela di sini gua speed-nya di 151 dan gua pakai Lycon Humility yang ini. Terus di trace-nya gue seperti ini, di relic-nya kayak begini guys. Terus idolon-nya kayak begini guys, idolon 6. Terus gue dapet speed di 151. Terus ininya gue udah pasti pakai eagles guys. Terus di sini untuk si Herta. Nah, Hertanya di sini lumayan stat-nya. SPD dapet 125, crit rate dan crit damage-nya dapet segini. Terus di sininya gue pakai Lycon-nya si Herta. Terus trace-nya seperti ini, relic-nya gua pakai relic ngawur guys. Soalnya ini cuman yang penting stat-nya aja lumayan guys. Cuman kalau set-nya kurang, kalian kalau bisa pakai 2 S atau 2 masketer atau 2 S, 2 hex per space. Nah, untuk idolon-nya gua idolon 6 guys untuk si Herta. Nah, untuk Marseppen di sini gua pakai Lycon dari toko Herta ya guys ya. Texture of Memories. Dan trace-nya seperti ini guys, relic-nya kayak begini dan idolon-nya kayak begini guys. Nah, ini untuk Marseppen gua. Nah, gua bakal spill tim yang kedua. Nah, untuk tim yang kedua di sini DPS-nya pakai si Clara ya guys ya. Lycon-nya gua pakai The Secret Flow. Nah, di sini gua cuma super impost 1, kalau kalian super impost 5 lebih bagus, atau kalian punya Lycon signature-nya Clara itu lebih bagus lagi guys. Nah, trace-nya di sini gua cuma segini, terus relic-nya kayak begini guys. Relic pelangi juga, idolonnya idolon 1. Nah, untuk si Tingyun di sini gua pakai Lycon bintang 3 Messing Cox. Terus di sini trace-nya udah mentok. Relicnya juga kayak begini guys, idolonnya idolon 5 dan si spinnya dapat 161. Nah, untuk si Asta-nya sendiri di sini gua pakai senjata bintang 3 juga Messing Cox. Terus di sininya udah mentok juga. Relic-nya kayak begini ya guys ya, gua pasti ini bakal ganti. Idolon-nya kayak begini. Nah, untuk ininya gua pasti ganti guys. Untuk ininya mungkin bisa pakai Eagles atau Broken Kill guys. Gua bakal ganti yang ininya. Kayaknya ini bukan elemen yang sama guys. Kalau enggak gua tukeran Natasha sama si Asta juga bisa. Nah, Natasha-nya kayak begini guys. Lycon juga gratisan. Udah dapat segini. Nah, ini untuk spinnya dapat 136. Nah, di sini gua udah ada di Pure Fiction-nya guys. Nah, babnya jangan lupa pilih yang paling atas guys. Gua juga ini dua-duanya babnya pilih yang paling atas. Kita gak bakal masuk running guys. Let's go. Nah, di sini kalau bisa kalian jalaninnya manual aja ya. Jangan auto guys, soalnya gak ada si Ruan Mei. Oke, masih aman. Oke, nah kita bakal single target dulu. Kita bakal ulti biar ngurangin defense musuh guys. Terus ke break langsung Himeko ya. Langsung meledak jebret. Wah, mantap banget. Langsung Himeko lagi. Nah, di sini kita kasih ke sini langsung ultimate. Herta, boom. Langsung Nigasana Yuwa lagi. Jebret guys ya, 10.000 dapat. Langsung kita Himeko ultimate terlebih dahulu guys. Langsung kita skill Himeko. Kita ngebreak aja ke sini, tek langsung
Liga Sanaiwa lagi serangan lanjutan. Wah, mantap banget. Oke, kita ultimate Mar 7 guys. Enak ini pokoknya full brick guys. Gak ada Ruan Mei tapi digantiin bricknya sama si Mar 7 sama Asta, sama Herta sama si ini juga guys. Siapa nih? Dipela untuk bricknya sendiri guys. Oke, kita udah masuk mode si ini guys, mode rusak. Curangin defense dulu, langsung keluarin Herta, boom. Normal attack aja, kita skill Himeko ke yang bisa di break. Kita langsung ulti Himeko guys, let's go. Oke, serangan lanjutan lagi guys. Langsung disusul sama si Herta, boom. Boom, wah langsung 24.000 guys ya. Kita normal attack aja. Kumpulin poin skill dulu. Oke, guys ya, nge-break langsung ulti lanjutan nih Meko. Kita kasih ke si Meko, guys. Langsung ulti Mar 7. Minimal kalian dapat 30 ribuan lah di sini guys. Harusnya di bawah si Clara bisa carry. Kita ultimate dulu biar dapat serangan lanjutan dari Meko guys. Cus. Oke, dapat tangkar burung jebret, mantap. 27.000 ya guys ya, udah aman. Kita kumpulin dulu kill point, ultimate dulu si Pela guys biar bantu-bantu nge-break. Wah, Himeko terkena ini ya guys ya, di buff. Kita selamatin dulu Himeko, langsung ultimate Himeko guys. Oke guys, kita dapat lagi, mantap. Sangkar burungnya the best, dapat 30.000 ya guys ya, minimal kalian dapat 30.000. Kalau bisa lebih lebih bagus guys. Kena debuff lagi Himeko kambing, kurang efek crash sepertinya guys atau apes aja ini. Langsung ultimate Mar 7. Di sini kita skill terus normal attack. Kita harus kasih ke si ini dulu Himeko guys. Ulti dulu si Herta. Wah, bahaya nih, Herta bisa meninggal guys. Bahaya nih, bahaya bos. Yuk, kita ulti Meko guys, serangan lanjutan nih harusnya nih. Let's go bos. Oke bro, serangan lanjutan segar. Dep down dulu, dep down langsung ultimate si Mar 7. Oke bro, mantap, langsung dapat lagi sangkar burung. Beuh. 35.000 ya guys ya, mantap sekali nih. Langsung nih Gasana Iwa lagi. Buh. Dapat 35.000 ini udah GG banget ya guys ya. Party tanpa Ruan Mei aman banget nih. Udah ini dapat 35.000-an. 36.000 guys. Hampir 40.000 guys, gila guys. Aman ya guys ya, ini party the best paling atas, kalian pokoknya pakai party itu. Terus kita lanjut ke partinya si Clara guys. Clara salah, ada kesalahan guys, harusnya kita ulti tingin dulu nih guys. Salah, kita ritual dulu ya. Kita teknik tingyun dulu. Langsung kita mending si Asta aja. Pokoknya jangan nge-break fisikal guys. Soalnya biar nyembur. Si musuhnya biar nyembur si Clara. Dan biar
nge-counter si Claranya, guys. Kita normal attack aja, Asta. Ini aja, bro. Jar. Oke, kita ulti si Clara, guys. Sembur. Oke, kita up speed. Up speed dari si Asta, guys. Tuh. Oke, ala ke si Clara. Hampo lagi, bro. Wah, mantap, bro. Jebredkeun, paman. Jebredkeun, bos. Si aman, guys, ya. 41.000, guys. Kita skill Clara. Kita bok lagi, hampo lagi, bro. Sepertinya harus ultimate, guys, Natasha, biar Claranya gak mati, guys. Soalnya ditabok mulu ini pasti. Oke, mode menangis dulu, bro. Oke, kita kasih ultimating Yun ke si Clara, guys. Oke, ditabok lagi, hampol lagi Clara, guys. Emang GGW pret ini si Clara, asal ditabok, guys. Yang penting dipukul, guys, tuh, jebrot. Jebret, paman. Jebretkan lagi, guys. Oke, kita skill aja dulu. Ultimate, Claranya ultimate. Oke, kita kasih skill aja. Wah, Natasha yang ditabok. Jebret juga mantap, bro. Oke, kita Asta sekali ini aja jebret. Beh, Clara lagi jebret. Boom. Oke, guys, dikasih ulti. Nah, kita hajar dulu yang ini biar marah. Clara ultimate lagi, bro. Mode menangis. Oke, kita ultimate, guys. Jebret. Lah, hampol, langsung diampol, meninggal, guys. Jebret meninggal 54.000, guys. Aman, guys. Beta ultimate dulu ya, guys, ya. Natasha nge-heal biar tidak meninggoy. Jebret, langsung tembak lagi, meninggal, guys. Oke, 56.000. Nah, di sini kalian tinggal auto aja di sini, kalian asli. Meskipun itu udah nol, guys, udah pasti itu ditabok pokoknya. Di Clara udah pasti di ini, guys, dihampol. The cycle nol, tinggal auto aja, guys, di sini, guys. Gue juga tinggal ngopi. Tuh, sembur, hampol. Dapat serangan lanjutan, dapat lagi serangan lanjutan, guys. Auto 60.000, guys. Datang lagi. Disembur, guys, tuh ditampol ya. Jebret. Tampol lagi, counter attack. 60.000, guys. Ejet ya, guys, ya. Gak usah pakai char limit, masih aman, guys. Gak tahu nih. Finishnya dapat di berapa ribu nih? Oke, Clara menangis, mode menangis pojokan, bro. Tampol lagi. Disembur lagi sama si Sparok. Sembur lagi. Tampol lagi 63.000, guys. Natasha ulti dulu ngeheal. Udah, guys, dapat lulus ya. 64.000 tuh. Tanpa char limit, aman, guys. Yang penting char standar komplit, guys. Nah, jadi itu dia, guys, ya. Untuk party meta pure bisa untuk para free to play yang kalian gak punya Ruan Mei, gak punya Jing Yuan, gak punya karakter-karakter metanya lah. Kalian bisa pakai party ini, cobain build-nya, udah gua share tadi di awal video. Nah, terus kalau kalian mau gacha Acheron sampai Idol 6,
terus Super Impulse 5. Nah, kalian bisa top up-nya di Gesek 619 ya guys ya. Harganya murah, aman, dan terpercaya. Terus kalian yang Pure Fiction, terus Memory of Chaos-nya belum pada full star, terus build karakternya masih pada ngawur, nah kalian tinggal joki aja di Gesek Joki. Di sana ada joki rawat akun, beda akun, dan yang lain-lainnya. Terus kalian yang malas-malas event, quest, nah kalian juga bisa joki di sana guys, di Gesek Joki. Nah, kontaknya gua taruh di deskripsi video guys ya. Nah, jadi gitu aja untuk videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.